Hai teman-teman kelas 6, apa kabar? Pasti masih semangat dong untuk belajar hari ini sama aku, Zaki. Tapi teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman. Teman-teman, siapkan buku catatan kalian karena kita akan mempelajari hal yang menarik. Ini dia materi hari ini. Kita akan mempelajari ketersediaan sumber energi terbarukan, menjelaskan informasi yang disajikan berbentuk infografik, menjelaskan kalimat perbandingan dengan frasa dibandingkan, serta membahas kalimat baku dan efektif. Selain itu, kita akan menghitung volume dan membuat sketsa kubus dan balok. Nah, ayo kita semua, semangat! Selamat belajar teman-teman kelas 6! Zaki, coba kamu lihat. Tante Nina ngirim foto ke ayah nih. Tante Nina? Yang tinggal di Belanda ya? Tapi ini apaan? Kayak baling-baling. Ini namanya kincir angin, sayang. Tapi kincir angin itu gunanya apa ya? Di negara Belanda, kincir angin tradisional digunakan di area pertanian. Dan membantu meringankan pekerjaan orang-orang di masa itu. Mereka memanfaatkan angin sebagai sumber energi untuk menggerakkannya. Satu hal lagi, setiap kincir memiliki fungsi yang berbeda. Walaupun sudah berumur ratusan tahun, kincir itu masih dimanfaatkan sampai saat ini, bahkan dijadikan sebagai tempat wisata. Namun, sekarang dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, metode itu dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Oh, loh, tapi kok dari angin bisa jadi pembangkit listrik ya? Bisa dong, karena angin termasuk sumber energi terbarukan. Sebentar ya, ayah ambil infografis biar Zaki lebih paham untuk mempelajarinya. Oke ya, ini maksudnya sumber energi terbarukan, ada sumber energi angin, matahari, dan air ya ya? Iya betul, kalau diperhatikan ada gambar yang menunjukkan seperti apa alat yang mengolah sumber energi terbarukan, seperti kincir angin, panel surya, pembangkit listrik tenaga air. Dan ada dua simbol berbeda di infografis ini. Minus dengan warna merah dan plus dengan warna hijau. Bahwa poin-poin ini berguna untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sumber energi alternatif terbarukan yang tercantum dalam infografis. Di bawah sumber energi angin, ada kalimat, angin yang tidak stabil karena Indonesia terletak di daerah khatulistiwa. Di sebelahnya, simbol minus. Berarti itu adalah kekurangan sumber energi angin ya, ya? Bener sayang. Kalau Zaki baca lagi di sini, lihat, kekurangan dari sumber energi matahari itu apa? Ayo. Panel surya memerlukan lahan yang luas sehingga mengurangi luasan lahan pertanian. Panel surya itu apa ya? Panel surya itu media yang bisa menerima cahaya matahari dan mengolahnya jadi pembangkit listrik. Kekurangan dari sumber energi matahari juga sinar yang redup di musim tertentu. Oh, gitu. Nah, kalau sumber energi air hanya bisa menyediakan listrik untuk daerah yang berada di dekatnya. Dan juga biaya instalasi di awal sangat tinggi. Loh, kok sumber energi terbarukan kayaknya kurang baik ya ya? Bukan kurang baik sayang, karena segala sesuatunya kan ada kekurangan, ada kelebihannya. Tuh udah siang kita,
Kamu gak lapar tuh? Gak lapar kamu? Lapar gak kan? Lapar, belum makan. Ayo makan. Ayo. Let's go. Let's go. Oh ya, tadi kita belajar mana ya? Kita lagi belajar sumber energi. Oh iya, sumber energi terbarukan itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa aja berarti ya? Jadi, kelebihan dari sumber energi terbarukan, yang pertama, ramah lingkungan. Yang kedua, tidak terbatas. Dan yang paling penting, sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang tersedia gratis di alam kita. Wah, berarti menguntungkan banget dong ya. Tapi, kalau memang menguntungkan, mengapa kita belum memakai sumber energi terbarukan ya? Sekarang ini negara kita sedang mengembangkan sumber energi terbarukan karena selama ini kita masih menggunakan minyak bumi dan gas alam sebagai sumber energi. Oh, tapi nggak masalah kan ya? Tentunya bisa jadi masalah, nah. Loh, kok gitu? Karena kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan energi. Semakin tinggi populasi manusia, maka akan semakin tinggi pula pemakaian energi. Ironisnya, ketersediaan energi di bumi ini terbatas. Menurut prediksi para ilmuwan, pada akhir dekade ini, Indonesia akan mengalami krisis energi. Hah? Krisis energi ya? Itu maksudnya kita akan kehabisan sumber energi? Iya, nak. Makanya Indonesia mulai mengembangkan sumber energi terbarukan seperti angin, air, matahari, panas bumi, tidal, atau gelombang laut, serta biomasa. Kenapa harus sumber-sumber tersebut ya? Karena tidak seperti minyak bumi dan gas alam. Sumber energi terbarukan jumlahnya tidak terbatas. Manusia dapat mengambil sebanyak apapun secara gratis untuk kemudian mengolahnya. Selain itu, energi alternatif tidak menghasilkan polusi yang membahayakan alam. Tapi, seperti yang kita baca di infografis tadi, sayangnya daya sumber-sumber tersebut tidak selalu stabil ketersediaannya. Sehingga tidak dapat sepenuhnya diandalkan, karena berasal dari alam. Ya begitulah nak, yang terpenting yang harus kita lakukan sebagai manusia yang sayang terhadap buminya, harus menggunakan energi dengan bijak dan tidak boleh boros. Siap ayah, semoga secepatnya sumber energi terbarukan bisa menjadi sumber energi yang bisa diandalkan. Dari tadi Zaki ikutan bilang kata terbarukan terus, memangnya Zaki sudah ngerti arti terbarukan, ya? Kayaknya sudah deh. Coba, kalau menurut Zaki, terbarukan itu apa? Teman-teman, tuliskan apa artinya terbarukan di buku catatan kalian ya teman-teman. Ayo kita semangat teman-teman! Ayo ya! Iya nak, kenapa? Aku udah tahu apa arti kata terbarukan. Coba sini, ayo lihat. Wah, hebat kamu. Kamu sudah memahami makna dari terbarukan. Coba kalau kayak gitu, Zaki buat kalimat perbandingan. Kalimat perbandingan? Iya, kalimat perbandingan merupakan kalimat untuk bisa melihat persamaan dan perbedaan dari dua hal itu. Berarti bisa membantu Zaki untuk menentukan mana sumber energi yang lebih baik dong ya? Bisa, karena biasanya kalimat perbandingan ini digunakan untuk menemukan kelebihan ataupun kekurangan dua hal yang memiliki sifat yang berbeda. Oh, gitu. Oke ya, coba Zaki buat ya. Oh iya, ada yang perlu diingat ya Zak. Frasa yang sering digunakan dalam kalimat perbandingan adalah dibandingkan. Dibandingkan? Oke ya. Coba kamu buat salah satu contoh kalimatnya. Apa ya? Jika dibandingkan dengan minyak bumi, pengolahan biomasa lebih ramah lingkungan. Benar gak ya? Benar, Zaki. Wah, hebat nih anak ayah nih. Pintar. Iya dong ya.
Berarti sekarang Zaki dan teman-teman di rumah membuat 3 kalimat perbandingan antara sumber energi terbarukan dengan sumber energi tidak terbarukan dengan menggunakan kata dibandingkan ya. Oke ya. Teman-teman, buat 3 kalimat perbandingan di buku catatan ya. Iya nak, masuk sini. Ayah sibuk gak? Enggak, emang kenapa? Aku ada pelajaran nih yang aku gak ngerti. Coba sebelah sini ya, duduk ya. Coba mana ya lihat. Ini ya. Coba sini, ini pelajaran apa nak? Itu tentang kalimat baku dan efektif ya. Yaudah ya bantuin ya. Jadi, Zaki harus tahu kalau sebuah tulisan yang baik terdiri atas kalimat yang baku dan efektif. Seperti apa sih ciri-cirinya? Pertama, susunan kata dan ejaannya menuruti kaidah yang berlaku. Maksudnya, memakai kata yang ada di dalam kamus bahasa Indonesia ya? Ya, betul. Misalnya, kata apotik, tulisannya sesuai kaidahnya apa? Apotek ya? Betul. Coba kalau di kalimat ini mana yang enggak sesuai dengan kaidah? Aji terpaksa meminta izin tidak masuk sekolah karena antrian di puskesmas sangat panjang. Kata izin seharusnya izin dan kata antrian seharusnya antrean. Nah, itu Zaki mengerti. Lanjut ya. Ciri kedua, kalimat baku dan efektif adalah memiliki susunan subjek dan predikat kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap hingga keterangan. Sebisa mungkin, subjek dan predikat berada di awal kalimat. Misalnya, contoh kalimat ini, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Seharusnya yang benar adalah semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, itu benar, Zaki. Jadi, susunan kalimatnya harus jelas. Zaki sudah belajar kan, Spoka? Udah dong ya, kan Zaki udah kelas 6. Bagus, nak. Nah, ciri yang ketiga, kalimat baku dan efektif yaitu ringkas dan tidak bertele-tele. Agar pembaca mudah menangkap gagasannya. Kalau contoh, kalimat ini nih. Bagaimana seharusnya yang benar? Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Kata Bu Guru, kalau pakai kata para, nggak perlu pakai kata ulang yang berarti banyak. Jadi seharusnya siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Zaki hebat. Ada ciri lainnya ya? Ada satu lagi nih, kalimat baku dan efektif tidak boleh ambigu yang menyebabkan pemahaman yang berbeda dari pembacanya. Misalnya, seperti apa ya? Pasti Zaki sering dengar kalimat ini ya. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Memang itu bukan kalimat baku dan efektif ya? Coba, Zaki ngerti nggak kalau ayah tanya maksud mempersilakan waktu dan tempat? Iya juga ya, ya. Zaki jadi bingung mendefinisikan makna kalimatnya. Nah, seharusnya memakai kalimat seperti ini. Kepala sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Kalau begitu lebih jelas maksudnya kan? Iya ya. Zaki sudah mengerti sekarang nak? Iya ya. Sekarang Zaki jadi tahu apa ciri-ciri kalimat baku dan efektif. Kalau begitu sekarang Zaki coba latihan soal ya. Oke ya. Teman-teman, ayo kita kerjakan latihan soalnya. Kita ubah kalimat-kalimat ini menjadi kalimat efektif dan baku. Tulis di buku catatanmu dan tunjukkan jawabanmu ke guru atau pendamping di rumah ya. Semangat!
Assalamualaikum, maaf pak, ada paket. Waalaikumsalam. Akhirnya sampai juga ya. Terima kasih ya pak ya. Sama-sama. Hati-hati pak. Mari pak. Iya. Aduh, alhamdulillah akhirnya sampai juga. Ya, itu apa ya? Ini kipas angin nak. Oh, yang ayah pesan kemarin ya? Iya sayang. Oh iya, ntar malam kita pasang ya. Wah, asik. Mau ya? Loh, kok ayah beli dua? Iya, nak. Karena yang satu mau ayah pasang di ruang tengah, yang satu lagi mau ayah pasang di ruang tamu. Oh, gitu. Kalau melihat kardus-kardusnya, ini Zaki jadi ingat pekerjaan tentang volume kubus dan balok. Oh ya? Iya, ya. Sebentar. Ini panjangnya berapa ya? Oh, ini. Cobailah dulu ya. Ini itu panjangnya kira-kira 20 cm, sayang. Kalau yang ini? Kalau yang ini panjangnya itu 60 cm, lebar ini karena sama kayak kubus, ini 20 cm. Buat tingginya ini 50 cm, sayang. Ini ya. Coba ya lihat ya. Volume kardus volume kubus, iya. Wah, hebat anak ayah. Benar sekali, Zaki. Volume sebuah kubus yang panjang sisinya S adalah S kali S kali S. Sedangkan volume sebuah balok yang panjangnya adalah P, lebarnya adalah L, dan tingginya adalah T. Jadi P kali L kali T. Kalau rumus ini, Zaki sudah paham ya? Wah, hebat anak ayah. Coba, kamu ingat gak sayang? Dulu kamu cita-cita mau jadi apa? Yo. Aku mau jadi arsitek ya. Coba, ayah kasih contoh soal ya. Calon arsitek itu harus bisa jawab dong. Oh, oke okay ya. Tadi kan kita sempat belajar nih, soal sumber energi terbarukan. Salah satunya air. Nah, alatnya namanya apa, yo? PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Benar kamu, Zaki. Wah, hebat nih anak ayah. PLTA bekerja dengan cara mengubah energi potensial dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Ini adalah ilustrasi PLTA yang menggunakan bendungan. Nah, Zaki sebagai arsitek diminta untuk membuat sebuah sketsa bendungan buatan berbentuk kubus dan sebuah sketsa bendungan buatan berbentuk balok dengan ukuran yang pantas menurutmu. Kemudian, hitung volume masing-masing. Jadi, Zaki buatnya di dalam aja ya. Ayo. Yuk. Terima kasih, sayang. Ayo, hujan nih, sayang. Ada Rina. Aduh. Ya, Zaki gambar sketsa dulu ya. Iya. Emang Zaki udah nentuin ukurannya? Belum ya? Seharusnya Zaki tentuin dulu ukurannya biar sketsanya sesuai dengan rancangan Zaki. Kalau gitu ayo bantuin ya. Oke ya. Misalnya, kita akan buat sebuah bendungan buatan berbentuk balok. Panjang alas bendungan tersebut 150 meter.
lebarnya 125 meter, sedangkan kedalamannya 50 meter. Coba, dari tiga gambar ini, mana gambar yang paling sesuai? Blok A, B, atau C? Ukurannya 150 x 125 x 50 meter. Berarti kedalamannya yang tinggi balok ya? Iya. Oh, jadi Zaki pilih yang B. Pilih yang B? Iya. Kenapa pilih yang B? Karena ukuran tingginya itu tidak lebih dari panjangnya. Sedangkan untuk gambar yang A dan C, ukuran tingginya sama dan lebih dari panjang balok. Hebat anak ayah, sudah mengerti notasi panjang, lebar, dan kedalaman. Kalau begitu, sekarang saya hitung ya berapa volumenya. Volume balok sama dengan P kali L kali T. Sama dengan 150 kali 125 kali 50. Hasilnya 937.500 meter kubik. Benar kan ya? Betul Zaki. Hebat lo Zaki lo. Satu lagi ya. Sebuah bendungan buatan berbentuk kubus dengan panjang rusuk 100 meter. Dibangun untuk menampung air. Jika tinggi air sudah mencapai setengah dari tinggi bendungan tersebut, pintu air bendungan akan terbuka. Berapa volume air yang dapat ditampung bendungan tersebut hingga pintu airnya terbuka? Karena berbentuk kubus, berarti ukuran bendungan sama dengan 100 x 100 x 100 meter. Karena pintu air bendungan terbuka saat tinggi air mencapai setengahnya, berarti tingginya 50 meter. Bentuk yang terisi air itu berbentuk balok dengan ukuran 100 x 100 x 50 meter. Maka volume air yang bisa ditampung bendungan tersebut yaitu 100 x 100 x 50 meter sama dengan 500.000 meter kubik. Gimana ya? Benar gak? Benar gak ya? Coba lihat dulu. Ini bener banget, Nak. Ih, kamu pinter banget sih. Iya dong ya. Kalau kayak gini bisa jadi arsitek nih kamu nih. Iya, amin. Terima kasih ya, udah mengajariku. Iya. Nah. Tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.